Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini ngarang-ngarang ndak karuan mengkait. Assalamualaikum. Teman-teman pasti sudah melihat debat tadi malam. Debat cawapres season keempat. Bagaimana pendapat kalian? Keren gak? Bagaimana Gibran sekarang? Gimana etikanya? Gimana cara dia menjawab sebuah pertanyaan? Menurut kalian debat kali ini pemenangnya siapa? Nanti tulis di kolom komentar teman-teman. Tapi ada baiknya hari ini kita lihat komen-komen dari netizen, komen-komen dari masyarakat, bagaimana hasil debat dari tadi malam. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Kalian udah lihat ini kan? Saya. Lihat, itulah gunanya ditetapkan batasan umur. Bener juga ya. Malah fokus sama yang belakang nih orang. Tapi memang sih, yang lain gak ada yang senyum loh pas Gibran ngomong kayak gitu. Kayak malu. Dari debat semalam gue semakin yakin harus tidak memilih siapa. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat rencana. Itu Quran Surat Al-Imran. Dan Allah bakal menunjukkan rencana jahat seseorang. Dari sini kita punya satu garis besar kesimpulan bahwa Gibran ini memang songong menurut saya. Dia terbiasa melanggar etik aturan debat, termasuk juga melanggar etik konstitusi MK. Nah ini, anak ini betul-betul kalau dibiarkan berkuasa, dia akan seharusnya merasa menjadi anaknya Jokowi, bukan menjadi Gibran Rakabuming Raka. Nah ini yang akan menjadi gambaran kepada kita, mengapa kita harus melawan Gibran dan Prabowo. Terima kasih. Luar biasa. Sebentar. Jadi korker. Dari tadi kok saya menemukan ada anak muda yang enggak punya etika ya? Ini Indonesia. Dia warga Indonesia bukan ya? Ketawa lihat tempat tadi malam. Jadi pakai. Apa udah enggak punya? Kan gua mau jujur. Ya. Menurut gua, ini jujur aja, menurut gua. Ya, boleh. Yang menang debat ini kali ini adalah menurut gua Mahfud MD. Cocok. Ya. Ada benernya juga gua sepakat. Menurut gua jujur ini kan. Ya. Dan menurut gue yang terburuk ini kan, gue jujur dong. Menurut gue yang terburuk dalam definisi gue, ini harusnya kan gue gak ngomong ini karena kan Coki kan satu musikal sama kita. Tapi gak, gue jujur, menurut gue, menurut gue Gibran terburuk. Karena? Definisi karena apa? Karena menurut gue, he overplayed the... Overplayed. He was okay, di foto pasti gue gak masalah. Di foto pasti kayak kenapa papa gak pakai foto kaca. Nah, itu masalah lingkungan. Ya. Pas dia mulai kayak gini, Ya, I lost it. Pas dia mulai kayak, apa, Son Gokong, tapi gimana? Son Gokong. Itu dua detik lagi ditambahin ada back sound teng teng teng. Ini menurut gua. Itu ditahan 10 menit lagi Dewi Kwan Im. Masuk. Pas kan isi adalah kosong gitu. Setengah jam lagi ditahan Jakarta ketiban gunung. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. 30 menit lagi ditahan gimana, Dur? Wah, beban. Pas lagi kan suka bercanda gitu. Saya dari tadi lagi mikir aja, kalau kira kalau semua skenario sudah jadi gitu, cepat kayaknya siapa? Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi.
cawapres yang lahir dari melanggar etika, melanggar aturan yang ada. Maka kita bisa lihat, etikanya gak ada. Mungkin emaknya lupa ngajarin. Mas, cari apa mas? Cari apa? Cari Boruto. Loh, kok cari Boruto? Tak kira cari jawaban. Jadi, kita baru aja nonton debat capres nih. Debat bukan. Cawapres. Apa? Bukan, apa? Musyawarah desa. Musyawarah desa. Jadi ada tiga kepala desa yang sedang berdiskusi dan berdebat gitu kan. Dari satu, dua, tiga, kira-kira yang paling bagus yang mana menurut Anda? Sebenarnya nomor satu sama tiga ini lagi oke. Okay. Lagi oke. Okay. Lagi oke. Okay. Mereka tuh jadi bagus karena yang satunya agak busuk. Enggak, itu ada dua kepala desa kan, nomor satu dan nomor tiga tuh. Nah, tiba-tiba ada anak Karang Taruna nomor dua. Karena kepala... Lagi asik main catur sama main karambol. Tiba-tiba datang tuh satu. Anak Karang Taruna. Jadi menurut kalian gimana? Lebih open nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Komen ya. Katanya nggak boleh nyerang personal. Kok bawa-bawa gelar Profesor Pak Mahfud? Nanti dibalas seakan-akan paling tersakiti. Sorry, ye. Nangis-nangis lagi. Jawab pertanyaan itu dengan argumen, bukan dengan sentimen. Sorry, ye. Sorry, ye. Gimana ya? Saya mau punya kata-kata seperti ini. Di segmen keempat ya. Saya punya kata-kata seperti ini. Calon wakil presiden yang dilahirkan dari proses pelanggaran etika cenderung yang bersangkutan tidak memiliki etika atau adab. Itu yang ditunjukkan Gibran malam ini. Dia tidak menunjukkan etika dan adab sama sekali di panggung. Debat boleh kita kemudian berperang argumentasi. Tapi debat tidak kemudian dengan gaya dan model-model gimmick-gimmick yang kemudian merendahkan. Boleh beradu argumen, saling menjatuhkan, silakan. Tapi tidak merendahkan dengan gaya-gaya yang tidak penting di atas panggung. Jujur, apa yang dilakukan oleh Gibran kepada Pak Mahfud, saya sebagai orang Madura, merasa tersinggung. Sangat-sangat merasa tersinggung. Tunggu saja Gibran, akan ada gelombang dari orang-orang Madura yang akan menjatuhkan kamu. Karena kamu tadi, gerakan kamu, itu jelas-jelas merendahkan Profesor Mahfud sebagai orang Madura yang kita hormati. Ayo, Reng Madura. Patau, Kak, Reng Madura, Kak. Jauh apa sih Reka laku Gibran walau menghina Reng Madura, Kak? Dia dengan gayanya seakan-akan merendahkan Pak Mahfud. Apa tahu kak? Tunjukkan kak. Reng Madura kompak kempit. Jatuhkan Gibran. Lawang undang-undang saja dilanggar. Etika bernegara, berbangsa saja ditabrak. Kok kita berharap dia punya etika unggah-ungguh, sopan santun. Jauh panggang dari api. Tak perlulah kita percaya ketika kelompok itu bicara tentang undang-undang bahwa nanti kalau terpilih akan melaksanakan undang-undang. Wong mau nyapres saja undang-undang dilanggar, kok berharap ketika jadi presiden, jadi wapres akan melaksanakan undang-undang. Ya nggak percaya dong. Ah gimana? Hai hey, Mas Gibran, saya komentari Mas Gibran debat semalam. Jangan mentang-mentang sampean memang pinter, jangan mentang-mentang sampean memang jenius, jangan mentang-mentang memang sampean itu pengetahuannya luas. Masa sekelas Prof. Mahfud dikasih pertanyaan recehan? Oh, ada nyinggol-nyinggol Pak Tom Lembong loh. Nyinggol-nyinggol Pak Tom Lembong. Bapak kau pidatonya ditulis sama Pak Tom Lembong. Bapak kau kalau di luar negeri ditanya sama orang pakai bahasa Inggris, enggak tahulah enggak bisa jawab atau memang ini kan enggak tahulah pokoknya. Ya memang bahasa Inggrisnya sih kayak apa ya? Kayak gitulah pokoknya. Itu Pak Tom Lembong yang jawab. Bapak kau nyuruh Pak Tom Lembong. Kau banyak kali gaya kau, ha? Kesel kali aku. Ini di sini tempat kau ni. Mana-mana ni. Mana ini hidung ini. Ini tempat kau ni. Aduh, tak masuk lagi. Ini masuk kotak hidung tu. Para pendukung calon presiden nomor urut 3, hari ini kita sudah saksikan bersama debat calon wakil presiden. Kita tahu bersama bahwa adab, etika, sopan santun itu, attitude itu jauh lebih penting. Attitude lebih tinggi daripada uang, bahkan lebih tinggi daripada pendidikan. Oleh sebab itu, serendah-rendahnya orang memiliki pendidikan, tapi kalau dia memiliki attitude, etika, adab, dia sangat dihargai dan dihormati. Oke?
Saat ini kita tidak akan membuat gimmick-gimmick menangis atau sedih-sedih. Gak usah. Kita para pendukung calon presiden nomor urut 3 adalah para pendukung yang pintar, cerdas, dan sangat menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika sopan santun adab. Jadi kita tidak perlu untuk membuat gimmick-gimmick berkamuflase, karena negara ini tidak butuh kamuflase, negara tidak butuh gimmick-gimmick, tidak butuh gemoy-gemoy, tidak butuh sandiwara. Negara butuh pemimpin yang sat-set, cerdas, dan memikirkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Ya, hari ini kita bisa tahu sosok sebenarnya dari calon wakil presiden yang menunjukkan sikap tidak santun, sikap yang tidak beretika kepada seluruh rakyat Indonesia. Parah. Ganjar Mahfud sampai menang. Lagi mau mencari jawaban dari seorang yang gak punya etika, gak punya adab, seorang orang tua bergelar profesor dipermalukan. Ini saya seorang petani. Jengkel kali pun Anda memperalat kami petani. Anda mengatakan bertanya kepada petani, biasa itu mengalami kegagalan. Tiga kali. Gagal apa? Kalian tinggal enak kok, tinggal pilih tanah. Anda seorang presiden, tinggal pilih tanah, mau di tanah di... Memang kalian itu hanya memikirkan anggaran. Ini bibit jagungnya. Tinggal lempar inilah. Apanya ini? Ini hasilnya, lebih 2 meter. Bicara memang masalah ubi ataupun singkong. Ini batangnya ini dilempar ke sana itu ha. Tumbuh itu ha. Enggak ada itu gagal. Kalau hanya sekedar nanam ubi ataupun jagung, enggak ada gagal. Belum kalian disuruh menanam tanaman muda seperti itu, kol ataupun tomat. Di mana ada sejarahnya itu gagal nanam ubi sama jagung? Enggak ada itu. Enggak benar itu. Katanya bergelar tamatan luar negeri. Katanya menteri pertahanan. Nanam ubi aja gagal, enggak tahu. Malah bawa-bawa narasi nakut-nakutin. Kami enggak ada nakut-nakutin. Yang jelasnya kalian itu loh, menghabis-habiskan uang rakyat sesuka hati kalian. Biaya triliunan gagal. Nanam ubi dan nanam jagung masih kata membawa-bawa memperalat kami petani. Petani mana? Katanya sama petani itu enggak ada itu kalau cuma nanam ubi sama jagung gagal. Enggak ada itu. Petani longor itu yang mengatakan nanam ubi sama jagung. Enggak ada itu. Bohong itu. Nanam ubi aja sama jagung kok gagal. Ini nah itu. Kalian tinggal minta aja loh. Tinggal minta anggaran aja loh. Kurang pupuk pasti ada. Kurang uang pasti ada. Tanah yang mana kalian suka mau kalian tanamin pasti ada. Malah bilang gagal. Katanya tamatan luar negeri. Tapi etika nggak ada, nggak beradab. Kemarin tuh ada orang pakai baju Naruto, tapi otaknya Suneo. Otaknya Suneo. Itulah yang jadi debat cawapres kemarin. Masalahnya gimana? Gue tuh udah nonton ILC, nonton apalagi itu Mata Najwa dan sebagainya. Udah berkali-kali. Mungkin yang paling kasar itu Hotman Paris sama Ruth Sitompul. Atau mungkin dulu Munarwan kali ya, yang lempar air. Munarwan. Itu udah paling kasar. Tapi dalam debat yang beradab itu, gue gak pernah melihat ada gestur ataupun body language yang seperti itu. Nah, ini terjadi di debat cawapres. Sudah pasti tidak ada etika. Apalagi dia berdiri di situ, tidak beretika juga gitu. Nah, maka dari itu gue mengambil kesimpulan kenapa cawapres itu harus 40 tahun. Karena dia dianggap dewasa secara emosional, karena dia dianggap dewasa secara intelektual. Betul itu. Soalnya kita lihat di internet sekarang itu sentimennya cukup negatif dan banyak pertanyaan yang dia sendiri pun gak ngerti menjelaskannya. Secara data juga banyak salah. Aduh. Ya, nyinggung-nyinggung orang, pakai catatan dan sebagainya. Nggak tahu bapak dia 10 tahun pakai catatan kalau pidato. Saya enak itu memang ya kalau jadi anak presiden. Botol plastik itu, padahal saya Pak Ganjar Prof Mahfud pakai botol kaca itu gimana? Nggak ngerti gue sama dia, nyindir mulu dah. Katanya Boruto, perasaan bapaknya nggak gini-gini amat kemarin pas debat. Tadi Cak Imin baca catatan, dibacain juga sama dia, enak ya sambil baca catatan. Apa sih? Gue kagak ngerti sama coach atau yang ngelatih si Mas Gibran ini. Kalau kasih bumbu-bumbu nyindir kayak gitu tuh ditaruh di terakhir. Substansinya dulu nih, jawab pertanyaannya dulu. Baru ntar terakhir punchline-nya nyindir tuh gak apa-apa. Tahu ya kalimat pertama dia kayak gitu sih gue langsung kayak, apaan sih lu?
Gua ngerti beliau ini diremehin, dibilang gak punya pengalaman. Umurnya juga masih paling muda dibanding yang lain, jadi ya emosinya masih paling panas lah. Cuman dulu bapaknya juga diremehin gitu loh, dan bapaknya gak gitu-gitu amat balesnya. Dibilang dari Solo lah, gak tahu apa-apa, plonga-plongo. Pas debat sama Prabowo zaman dulu ya juga dihajar-hajar juga, ya dia sabar-sabar aja. Itu yang bikin rakyat respect, itu yang bikin rakyat milih. Apalagi buat orang yang emang kagak ngerti, yang masih bingung. Bisa kayak, aduh kasihan lah Jokowi, yaudahlah gua pilih. Sama aja waktu itu pas Prabowo diserang, terus di-shoot terus tuh muka-mukanya kan. Terus banyak yang orang yang gak tahu apa-apa jadi kesian, jadi milih. Lalu nangis, gitu, mewek. Angel, mas. Debat sama pres, sudah selesai. Apa reaksi saya? Kenapa tuh? Gemes. Gemes sama Gibran. Kemarin waktu debat cawapres yang pertama ya, Gibran itu saya apresiasi gitu. Jadi saya pikir dulu itu Gibran itu nggak bisa ngomong, maksudnya kalau ditanyakan dia jawabnya sedikit-sedikit gitu. Saya pikir wah pasti debatnya ini kurang bagus gitu. Tapi di luar dugaan, debat yang waktu itu Gibran itu lancar, gesturnya pun baik. Tapi yang tadi itu apa ya? Gesturnya itu jengkelin sekali. Jadi, jengkelin. Sangat mengganggu. Kalau saya jadi juri, saya diskualifikasi itu Gibran itu beneran. Jadi berbeda dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu di debat capres pertama itu gesturnya kan ngecek-ngecek, sampai julurin lidah, mimik muka yang gini-gini ngecek gitu. Terus yang kedua itu Pak Prabowo malah lebih baik dari yang pertama. Jadi bisa mengontrol gestur yang ngecek-ngecek itu gitu. Nah, lucunya Gibran ini kebalik. Di debat yang pertama dia itu bagus gesturnya, tapi di debat yang tadi itu seperti Pak Prabowo yang dulu. Jadi gesturnya itu ngejek-ngejek dan nyari di kolong dan sebagainya, itu sama sekali enggak respect saya. Anggaplah dia tidak beradab, tapi substansinya itu nyentuh, masih oke. Okay. Tapi ini sudah substansi enggak kena. Secara gestur itu ngejek-ngejek, jadi jengkelin pokoknya. Sebenarnya jadi begini. Kalau pertanyaan itu antara Caimin sama Pak Mahfud itu nyambung, jadi nyambung berdua itu. Tapi ketika Gibran yang nanya itu selalu nggak nyambung. Sebenarnya kalau Gibran ditanya Caimin itu jawabannya Gibran nggak nyambung. Kalau Caimin ditanya Gibran sama juga nggak nyambung. Itu berlaku juga kepada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud ditanya Gibran itu jawabannya nggak nyambung. Gibran ditanya Pak Mahfud juga jawabannya nggak nyambung. Bedanya adalah di level pertanyaannya. Level pertanyaan Pak Mahfud dan Caimin itu lebih berbobot. Jadi begini, kalau misalkan dalam rumah, suatu rumah itu ya, sebagai kepala rumah tangga, kita kan yang dipikirkan itu kan luas. Jadi begini, gimana caranya biar anggota keluarga itu menempati kamar masing-masing, biar lebih nyaman, atau misalkan lebih bersih, atau nanti gimana kalau ada tamu. Kan begitu yang ditanyakan sebenarnya. Tapi Gibran itu enggak, yang ditanya itu enggak gitu. Yang ditanya itu kayak misalnya gini, kalau AC itu ada tulisan FO, ini gimana cara mengatasinya? Ini kan pertanyaan remeh sekali. Maksudnya untuk urusan sekelas kepala keluarga itu pertanyaan remeh. Harusnya yang tahu itu apa? Yaitu tukang AC. Tukang AC yang tahu F istilah FO pada AC. Ya, itu hanya spesialis AC. Kepala rumah tangga itu enggak tahu enggak apa-apa. Karena yang terpenting bukan itu. Terpenting adalah gimana semua isi dan rumah tangga itu nyaman dan sebagainya, atau semisal itu. Jadi perkara yang lebih besar, bukan perkara remeh-temeh gitu, atau misalkan dia nanyain baut atau apa yang receh-receh hajat orang banyak gitu loh. Jadi debat kali ini sebenarnya saya dari waktu itu malas ya lihat debat cawapres itu, pasti kurang greget seperti kalau debat capres gitu. Cuma saya tadi paksakan lihat dan memang hasilnya ya seperti ini. Debat cawapres yang dimainkan oleh cawapres nomor 2 itu gimana ya caranya menganalisa? Kan sudah diingatkan jangan memakai singkatan atau terminologi yang rumit. Dilakukan juga. Sudah diingat, dilakukan juga. Ya, artinya apa ya? Artinya barangkali itu angel. Lawan bicara gitu. Supaya apa? Supaya seorang profesor pun ternyata kelihatan dungu atau gimana ya, bego gitu loh menanggapi pertanyaan dari seorang Gibran. Nah, ini kan apa ya? Sudah ada niat buruk dari sejak sebelum dimulai debat. Itu menurut saya sama sekali Gibran itu nggak punya keleluhuan, memang sengaja membuat jebakan-jebakan kepada lawan debatnya itu untuk memberi ilustrasi atau deskripsi bahwa dia itu yang dianggap sebagai belimbing sayur atau seorang samsul yang mestinya ngomong asam folat kemudian kepleset menjadi asam sulfat itu tidak terbukti gitu loh, bahwa dia itu memang seorang yang sangat cerdas, visioner gitu kan, menggunakan terminologi kata-kata yang pakai bahasa Inggris, dan ya tentu saja rumit dijawab. Bahkan kan menurut saya tidak hanya Prof. Mahfud atau Caimin, saya rasa dari banyak dari kita juga kesulitan menjawab pertanyaan itu karena memang dibuat untuk menjebak.
gitulah. Gimik. Bermutu enggak sih gimik seperti itu untuk level calon wakil presiden? Receh itu mah, receh. Orang nomor 2 di republik ini. Itu loh. Halo, Bro. Gimana? Setelah melihat debat cawapres tadi, kira-kira menurut lu nih, mana cawapres yang memang siap untuk memimpin Indonesia ke depan? Dari ketiga pasangan calon wakil presiden tadi, kita melihat ada bocah bocil, ya kan, udah mirip bapaknya deh. Lagunya songong banget tuh bocah. Emang bener, ini keputusan MK ini melanggar etik. Hasilnya ya gak ada etikanya. Udah gak ada etikanya, gak ada isinya lagi. Isinya tebak-tebakan doang. Ya kan? Tahu gak, Bro? Lu itu akan menjadi pemimpin nasional yang akan memberikan, yang akan membuat sebuah kebijakan atau policy. Ya kan, bukan lumayan tebak-tebakan. Kayak anak SD, tahu enggak? Jadi kalau seorang pemimpin itu harus memiliki policy atau kebijakan. Tugas lu itu mengambil sebuah keputusan tentang policy lu, kebijakan lu, bukan tebak-tebakan. Kita pernah punya presiden yang suka banget sama tebak-tebakan. Nyebutin nama ikan, yang tahu nama ikan dapat sepeda, ya kan? Nanyain Pancasila, kalau tahu sila-sila dalam Pancasila dapat sepeda. Aduh bos, remeh, receh. Oke, ini nih, calon pemimpin tuh harus punya ide dan gagasan. Gimana ya tadi malam itu ya? Ketawa aja. Cukup kaget ya ketika cawapres dari paslon 2 itu gini-gini tuh. Seekor kera. Ya, aduh, saya juga lihat raut muka dari Pak Mahfud itu kayak, apaan sih ini bocil ini gitu. Jujur di debat kali ini, debat cawapres itu, harus saya akui Caimin keren, sudah mempersiapkan semuanya juga untuk menanggapi itu. Terbukti dia bilang bahwa yang penting bukan catatan MK. Sudah mempelajari. Pak Mahfud juga luar biasa. Jadi gimmick-gimmick itu juga dibalas juga dengan, saya lihat jawabannya juga nggak ada tuh. Keren. Jadi saya katakan bahwa paslon cawapres dari 01, 03 itu luar biasa. Harus kita akui. Tetapi yang ditampilkan oleh paslon cawapres dari paslon 02 itu bukan menambah kepintaran gitu kan. Dia menggunakan kata-kata yang tinggi gitu. Yang sebenarnya bagi masyarakat umum itu nggak bisa mencerna juga. Karena ketinggian juga. Yang pada akhirnya nggak, substansinya nggak tersampaikan dengan baik begitu. Ya, jadi menurut kalian gimana itu? Dulu ketika debat cawapres pertama, saya itu beranggapan bahwa wah, Gibran pasti akan keok nih. Yang pertama itu debat cawapres. Tapi ketika terjadi debat sebenarnya, saya cukup terpengaruh itu yang pertama debat itu. Wah, Gibran ini memang gak bisa diremehkan begitu kan. Gibran luar biasa pada saat itu. Tetapi pada debat cawapres kali ini, itu malah terdowngrade gitu. Gibran itu terdowngrade. Balik lagi ke mode asal. Aduh, jadi sepandai-pandainya. Maaf. Kita, sepintar-pintarnya kita, kita itu tinggal di timur, di mana adab etika itu sangat dijunjung tinggi dan dipakai. Jadi adabnya dipakai. Tapi seru juga. Untuk pendukung paslon 03, gak usah nangis-nangis lah. Gak usah dibikin apa itu, gimmick-gimmick atau framing-framing seolah Pak Mahfud itu sedih, kemudian kita tangisi, janganlah. Seperti yang dulu itu, paslon 02 gitu, jangan, tetap berdiri tegak gitu kan. Dari sini kita tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang layak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Dari sini kita tahu bahwa batasan usia itu sangat penting juga untuk kedewasaan seseorang, untuk kematangan seseorang itu sangat penting sekali, teman-teman. Ya, jadi
milih secara rasional, bukan dengan cara emosional, itu sangat-sangat penting. Sekali lagi saya tekankan bahwa kita itu orang-orang cerdas, orang-orang pinter gitu loh. Jangan gampang-gampang sekali terbawa arus, terbawa framing-framing begitu kan. Kita kan bisa cari itu informasi-informasi apapun di media sosial itu sangat banyak. Ya, oke, okay. Lucu gak tadi malam? Menurut kalian, siapa sih yang terbaik tadi malam? Tulis di kolom komentar. Ya, jadi itulah teman-teman tanggapan dari masyarakat tentang debat cawapres tadi malam. Kalian harus juga memberi masukan komentar bagaimana debat tadi malam di kolom komentar. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.